mengucapkan terima kasih juga kepada orang-orang yang mendukung acara ini. Kalau saya bilang lansia sehat Indonesia kuat ya. Jawabannya Indonesia kuat. Lansia sehat Indonesia kuat. Selamat datang di acara Kertok Lansia, lansia sehat dan cara menjaganya. Selamat datang dokter di acara kita. Yang membutuhkan bantuan dokter, tapi kemudian butuh bantuan dokter untuk bisa mengidentifikasi atau mencari tahu sebetulnya ada penyakit apa yang terjadi pada orang tersebut dan juga selanjutnya diobati. Setelah diobati, yang acara-acara yang diutarakan oleh Dr. Edward. Nah, kita semua apa yang diberikannya semua apa nasihat-nasihat dan pengobatan secara kita sangat bermanfaat karena kita sudah lansia. Apa yang kita lakukan, kita harus menjaga diri kita supaya lebih lanjut usia, tambah kesehatan. Dan jangan kita membawa apa yang tadi diaturkan oleh dokter yang berat-berat. Kalau sudah lansia, haruslah digunakan teratur dengan tenaga yang seturut kehendak secukup orang tua sendiri. Karena tidak sama dengan muda. Nama saya Hong Sui Chu, umur saya 74. Saya tadi udah dengar banyak ya, jadi saya dapat pengalaman ya, bisa tukar pikiran, bisa tanya jawab sama dokter ya, tentang masalah paru saya. Tadi udah dijelasin ya, cuman keluhan saya itu aja. Saya sebenarnya udah operasi jantung, udah 20 tahun lebih. Tapi dokter bilang jantungnya udah bagus, udah nggak perlu makan obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining Sumiati, usia 53 tahun. Pekerjaan saya sebagai kader pos lansia. Tiap bulan kita memeriksa lansia-lansia di wilayah kami. Alhamdulillah setelah mendapatkan pengarahan dari Dr. Edward tadi, jadi menambah buat ilmu saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada klinik Dr. Indrayana yang telah memberikan fasilitas untuk memperdalam ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan positif, semua orang jadi tahu. Walaupun tidak 100% tahu karena mereka juga nggak ngerti istilah apa nggak ngerti. Mereka puas, kesan positif mereka lebih apa ya, dalam arti kata lebih tahu bahwa ini ada loh acara ini. Jadi sebaiknya kita bisa terlibat lebih jauh walaupun nggak ngerti ya. Nah justru jadi kalau memang ada yang lebih komunikatif, lebih interaktif, mereka bisa ngerti. Nah positifnya mereka lebih tahu bahwa ada yang nampung gitu. Ada yang nampung, ada yang peduli. Bahwa untuk lansia ini kita tidak ditinggalkan tapi peduli. Itu aja kali ya. Oke. Terima kasih.